apel pada pagi hari ini ada dua hal yang ingin saya tahu. Yang pertama tentunya saya mengingatkan kepada kita sekalian, kepada kita semua terkait dengan kesiapan Polda Kalimantan Barat untuk mengamankan, menyiapkan agar pelaksanaan Natal dan Tahun Baru bisa berjalan dengan aman dan sehat. Yang kedua, pada kesempatan apel pada pagi hari ini, saya juga menyampaikan permohonan pamit saya kepada keluarga besar Brimob, Polda Kalimantan Barat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa sudah keluar TR mutasi penugasan baru saya di Mabes Polri. Ada satu ikatan emosional khusus saya dan rekan-rekan sekalian. Saya selaku Kapolda sangat terbantu dengan beberapa guru, dengan semangat rekan-rekan sekalian, dengan kinerja rekan-rekan sekalian, sehingga kurang lebih 2 tahun saya memimpin Polda Kalimantan Barat itu secara umum bisa berlangsung dengan yang terbukti. Tentunya kontribusi kinerja dan semangat rekan-rekan sekalian, saya bisa bayangkan saya tidak ditutup, Polda ini tidak ditutup secara penuh oleh rekan-rekan Brimob. Saya tidak tahu jadinya seperti apa di Polda Kalimantan Barat. Sekali lagi saya mengucapkan apresiasi pada keluarga besar Brimob yang telah banyak membantu saya